Piu. Balik susu. Lo buat apa kari bahan suara ni? Ya aku. Biru mah. Ah, tadi tengok. Ini seringgit 60 sen pemirsa. Mau beli untuk anak saya. Beli 3 deh. Oh, ini dia bentuk like a big burger. Ini 5.200. Semua yupi-yupi ini. Gummy Big Frank. Kayak hot dog. Ya kan? Ini yupi yang kayak gini. Ini yang Madik suka banget ini. Saya beli yang ini aja lah. Lotion saya ini, lotion ini pemirsa. 15 ringgit saja. Si pernah si kirimkan Kak Ali Jah. Iya, Kak Ali Jah. Iya. Bagus ini pemirsa, terbukti. Beli apa ya? Ini berapa? Ini ada sosnya dalam ini. Ini aja lah. 7.000. Ini. Bagus ini. Bukan yang makin hitam dia makin bagus. Ini Sky. Mana yang paling simjilena? Oh, ini bikin setengah kilonya. Gulung nih kok. Ini nandungi. Sky. Ada galang gaya 15. Enda? Enda 4.000, telur 10. Enda 25.000. Oh, sama aja kan? Ini lah sedang buat. Ini mahabunga. Hah? Enak ini daripada ini. Ini mahabunga. Mahabunga? Aku kayak pelu buku angkai. Enda, kenar kambing. Ini sama rasanya Enda pen. Inilah tiga mana kamu bagikan? Mana? Inilah buat biar sedang-sedang. 3.000 katanya. 3 ke 4 kah? 3. Yang ini 4. Tak usah yang meseng-meseng ini. Oh, pilihlah. Nan yang meseng karena kita enggak makan sini kita enggak tahu jadi. Manis dia. Ini nak. Ini nak. Berapa tadi ini, Nindo? 85. 85. Itu kapur nggak ada suruhnya gambir sama ini cuman deh berapa itu jadinya 30 habis beruntungnya untuk suntilnya itu. Salam berjuang-juang nggak tahu lah salam berjuang-juang pun udah nggak sempat lagi nih. Hari ini kakak Ami ujian. Jadi dia bikin Milo. Mau Milo kam? Aku TO saja lah. TO? Kakak mau TO Milo? TO. Jadi hari ini kakak Ami ujian, jadi harus awal ke sekolah. Awal masuk. Jadi mama agak lambat ini. Tadi mama sibuk. So as dulu nak, as dulu. Jangan makani gula mah, guys. Ini saya mau buat TO dulu untuk Amin Boy biar dia makan pakai roti biar sarapan lah. Tolong digaul dulu. Ini pemirsa, bawa ini pesanan di tengah karena kita kan ke Malaysia nanti lewat dari Batam. Jadi singgah di rumah di tengah, suruhnya bawa ini. Tembakau. Tembakau sama gambir. Ini karena anak-anak semua saya tinggalkan. Tapi nggak lama lah, mungkin 10 hari gitu. Aneh, jadi ini saya stok susu madep. Makanya semalam malam-malam juga pergi keluar. Ini susu madep biasanya ini macam boleh sampai 2 minggu. Ini saya stok untuk Milo anak saya. Saya
tinggalkan anak saya Mageshwaran Mahalasmi dengan madep kepada Iting dan juga ada ipar saya, pemirsa. Itulah untungnya saya. Enggak, satu bulan. Itulah untungnya ada family kan. Dulu waktu kasus macam ini juga saya harus pergi meninggalkan apa dengan Lasmi ya nakko. Pergi mana? Mama balik Indonesia. Kerja. Tinggal Ami sama apa di Malaysia dulu Ami. Masa itu juga saya berhentikan susu tau. Karena saya harus meninggalkan Malaysia. Kemarin masalah izin tinggal saya juga. Jadi saya, kamu belum lahir. Saya harus keluar dari Malaysia dalam 24 jam. Masa itu Lasmi minum susu badan. Karena saya harus keluar. Malam itu kan saya susui ma. Saya namanya mau pisah sama anak. Saya susui dia kenyang. Dia tidur, saya pulang. Saya pulang naik kereta api. Bangun pukul 2 maha, nangis-nangis cari emak, enggak mau tidur dia. Masa itu suami saya call, saya nangis-nangis, tapi saya tak boleh duduk Malaysia, pemirsa. Kalau tak saya masuk lokap, kemarin ada masalah saya juga. Jadi sekarang hal yang sama terjadi lagi. Tapi untungnya di sini kita ramai family, jadi saya boleh antar suami saya. Jangan aku, jangan. Tengok ini, mama buka ini. Mama cakap jangan, dia cakap enggak. Masa itu suami saya betul-betul nangis. Dia call saya, dia call, video call. Dia tunjuk Lasmi tak boleh tidur. Tapi saya hari itu cepat, Kak, karena saya enggak ada bayar denda-denda apapun. Jadi saya keluar saja. Lepas 2 hari saya masuk balik. Iya, sama pernah. Mami. Iya, itu mama balik lagi ke Malaysia. Kamu sini mama tinggalkan sama mami. Itu jam kamu masih kecil lah anakku. Kalau kakak kamu udah biasa tinggalkan ya kan anakku. Nyapa ya kasih dulu kalau udah kakak. Lambat nanti ke sekolahnya. Jadi hari ini suami saya pula agak problem izin tinggalnya. Saya antar balik, tak tahu nanti dia boleh ikut ke sini kah atau dia tinggal langsung di Malaysia. Belum pastilah pemirsa. Ini hari ini mau berangkat pukul 12 nanti. Beginilah pemirsa, kalau udah kawin campur 2 negara kan banyak syaratnya. Lagipun di Indonesia urus izin tinggal agak susah, susah kali. Banyak case katanya, banyak orang luar negara yang kawin sama perempuan Indonesia, cuman kawin kontrak. Habis kontrak dia di sini, dia balik ke negara asalnya, habis cerai gitu. Makanya agak susah buat izin tinggal. Pun sudah basi. Anak saya nggak diminumnya pun.